Bapak Presiden memberikan arahan bahwa ke depannya mungkin besar bahwa virus ini akan hidup cukup lama bersama kita. Jadi arahan Bapak Presiden, kita harus memiliki roadmap bagaimana ke depannya kalau memang virus ini hilangnya membutuhkan waktu sampai tahunan. Untuk itu, atas arahan Bapak-Bapak Menko, kami akan segera melakukan pilot project yang mengatur setara digital penerapan dari protokol-protokol kesehatan di 6 aktivitas utama. Yang pertama adalah perdagangan, itu bisa perdagangan modern seperti mall atau department store, atau juga perdagangan tradisional seperti pasar basah atau toko-toko kelontong. Yang kedua adalah kantor dan kawasan industri. Yang ketiga adalah transportasi, baik darat, laut, dan udara. Yang keempat adalah pariwisata, hotel, restoran, atau event. Yang kelima, keagamaan. Dan yang keenam, pendidikan. Arahan beliau agar dipastikan bahwa protokol kesehatan yang nantinya akan mendampingi kehidupan kita ke depan itu benar-benar bisa praktis, bisa juga digital atau berbasis information technology, dan juga bisa mengamankan.